KPK akan melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka dari 6 tersangka. Jadi ini adalah yang terakhir, di mana tersangka tersebut adalah saudara MKW, Dirut PT BGR Persero periode 2018 sampai dengan 2021. Adapun tersangka lainnya yang telah terlebih dahulu ditahan, yang pertama adalah saudara BS, Direktur Komersial PT BGR periode 2018 sampai dengan 2021, saudara AC, Vice President Operasional PT BGR periode 2018 sampai dengan 2021, kemudian saudara IW, Direktur MEP sekaligus tim penasehat PT PTP, saudara RR, tim penasehat PT PTP, dan yang terakhir adalah saudara RC, General Manager PT PTP sekaligus Direktur PT EGP. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka MKW di rutan KPK selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 18 September 2023 hari ini sampai dengan 7 Oktober 2023. Seperti tadi kami sampaikan bahwa seluruh tersangka dalam perkara ini telah dilakukan penahanan. Jadi ini adalah yang terakhir. Tindakan para tersangka bertentangan dengan ketentuan A. Pasal 4 ayat 1 huruf B, C, F, dan G, junto pasal 6 huruf C dan F Peraturan Menteri BUMN tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN. B. Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance pada BUMN. Akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 127,5 miliar. Penelusuran sejumlah uang yang diterima dan nikmati saudara MKW, saudara BS, dan saudara AC masih terus didalami penyidik.